사랑했다 우리가 만나 지우지 못다 추억이 됐다 얼마나 멜로드라마 괜찮을 까마 구간을 됐다 내 사랑했다 Hello, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi aku habis nge-breakin foto-foto June. Kita buka tumpah karena emang lagi sobek sih, sobek banget nih. 2R sama 2R sama 4R. Nah ini yang 4R. Aku nge-trackin 3 4R. Ini salah. Aku salah milih. Harusnya yang ini nih bagus. Berarti kalau gak salah 4R itu cuma 1,8 kayaknya. Sedangkan yang ini, yang 2R kalau nggak salah 2 sekian, 2 dolar atau sekian. Jadi aku ngedrakinnya di kos BB di sebelah Win restoran. Lumayan cerah nih, tergantung ini karena aku ambil di IG, tak screenshot terus tak potong itu. Ya aku cuma dorikin 3 yang 4R, tapi murah lah, cuma 1,8 kan. Gak apa-apa, namanya juga senang. Karena hidup di perantauan itu harus bagaimana caranya kita bikin kita sendiri itu senang. Yang penting tidak merugikan orang lain. Ya, daripada teleponan sama orang ibarat kan. Nah ini wah mirip aku ya. Ini yang di Love Scenario MV. Jadi kalau habis bikin video klip itu kan ada foto-foto nih. Salah sih, banyak orang yang gak suka, yang penting aku suka. Ya ngapain sih kita terpengaruh sama orang yang gak suka? Orang aku suka ya biarkan saja. Nih kan. Nah, ini pas konser, ini pas foto, kalau gak salah ini di ini fan sign. Ini di Jakarta. Ini 2017, 18, 19, 2020. Ini masih berapa tahun dah? 20 atau 19 tahun dah. Masih sedikit, lumayan kecil. Ini juga masih lumayan kecil. Mana yang paling ganteng? Sebenarnya sih, aku bukan tipe-tipe orang yang suka orang putih gitu, enggak juga sih, bukan juga. Aku juga bukan K-popers, bukan suka orang Korea, enggak. Karena kebetulan aku di saat down, stress, butuh hiburan, tiba-tiba ya ikon yang menghibur, akhirnya aku suka banget sama ikon gitu. Waktu aku beli postcard ini kan karena gak ada June, adanya June yang gini nih, yang mungkin ini yang pertama debut kalau gak salah. Nih beda lah ini kertasnya. Cuman aku pengen limit yang ini sih, kapan-kapan. Enggak,
pilih yang ini. Eh enggak deh yang ini. Eh enggak dingin semuanya. Sebenarnya aku pertama dari member Evon itu aku sukanya sama ini Yongyong terus Jinam. Nah, kan ada 7 karena yang satu leadernya sayang banget keluar. Ya aku gimana sih ya, ya maaf lah. Walaupun banyak yang gak suka gak apa-apa, yang penting aku suka. Gak usah terpengaruh sama orang yang gak suka, karena ini yang buat aku merasa terhibur. Mirip ya. Sumpah, gue bukan K-popers, bukan K-popers, bukan orang yang suka orang-orang putih atau orang-orang, bukan. Karena aku suka ikon aja, kebetulan. Terus jadi suka June gitu. Karena apa? Karena aku menyukai June karena suaranya yang jelas, suaranya. Terus dia tuh tinggi. Jadi 183. Jadi proposal banget. Terus orangnya tuh aneh gitu. Lucu. Terus murah senyum. Murah senyum banget dia. Maksudnya seri, kalau ketemu fan itu pasti senyum di mata pun berada. Besok memang trik lagi. Enggak apa-apa lah kalau bilang abang buang duit. Enggak lah, orang cuma 33 dolar kok. Ngapain? Ya enggak lah, enggak buang-buang duit. Ini lebih murah ini, tahu enggak ini? Yang isi 10 aja cuma 10 dolar. Yang kayak gitu. Cuman kan kita enggak bisa milih foto mana yang harus kita inginkan gitu. Kalian kan semuanya ambil di IG, kita pilih gitu. Ini cerah banget loh. Padahal ambil IG kan karena IG gak bisa diambil fotonya, cuma di screenshot terus dipotong. Tapi hasilnya bisa cerah banget ya. Cerah sumpah, ini cerah banget. Cerah banget sumpah. Ya kan? Sebenernya masih banyak foto lagi karena kemarin aku waktu ngantret itu karena sambil ini sih, sambil maisong gitu belanja, mau berangkat belanja itu aku mampir terus kirim ke WA nya aku belanja dulu pulangnya terus baru ambil gitu. Seneng banget ini ngantret banget ya. Biarpun aku diketawain sama temen-temen, tapi kan aku enggak terpengaruh, ya biarkan saja. Toh, kenapa sih ya? Maksudnya apa sih ya? Kita tuh cuma ngefans, cuma seneng, enggak gimana buat gitu, enggak. I love you, June.